Grand opening restoran di Jalan Tanjung Duren Raya Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada Minggu tanggal 7 Maret 2021 siang dibubarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Barat lantaran terjadi kerumunan. Restoran ini merupakan milik artis penyanyi dangdut, sehingga warga yang ada di sana berkumpul tanpa menaati protokol kesehatan dan Satpol PP Jakarta Barat terpaksa membubarkan acara grand opening tersebut. Kasatpol Jakarta Barat Tamo Sijabat membenarkan pihaknya membubarkan acara grand opening restoran tersebut karena melanggar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Acara grand opening itu sendiri dimulai sekitar pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Banyaknya penggemar yang ingin bertemu Rizky Billar membuat situasi sekitar lokasi menjadi macet. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.